Terima kasih sudah klik tayang Dong Channel. Jangan lupa di subscribe dulu untuk video selanjutnya. Tun Marken bersyukur gembira apabila berada sebaris sebagai antara 100 lelaki terkecak dunia 2022 oleh T.C. Kendall. Markin atau nama sebenarnya Muhammad Samir Syaukin Saiful Izam 21 berkata, dia tidak menyangka rezeki diterimanya dalam kerjaya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah dengan apa yang sedang dinikmati hari ini. Berada dalam senarai 100 pun sudah membuatkan saya gembira dan berterima kasih kerana kehadiran saya dalam industri seni kian disedari. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah antara 100 lelaki terkecak ini in, in, ulas semakin. Sebagai lelaki, saya berterima kasih kepada T.C. Kendler yang mengiktiraf saya antara 100 lelaki terkecak 2022 di dunia katanya. Markin turut berterharu atas sokongan peminat yang tidak putus-putus menyokong meski dia masih baru dalam industri seni. Terima kasih kepada semua peminat yang sentiasa memberikan sokongan padu kepada saya sejak mula di mencaburi bidang seni tanpa semua siapalah saya, kata Markin. Semoga pengiktirafan ini akan memberikan lebih semangat kepada saya untuk bekerja dengan lebih keras pada masa hadapan, katanya lagi. Terdahulu, Ana Jobling yang menjadi heroinnya menerusi drama melur untuk Firdaus turut tercalon di dalam senarai 100 wajah tercantik 2022 kategori lelaki. Selain Markim, turut berada di dalam penjalan, pencalonan sama ialah Tommy Hardy, Suga BTS, Charlie Put, Jason Momoa, dan ramai lagi.